Dalam acara Indonesia Safe Expo dan Musyawarah Nasional PCPI di Pakuan Trade Center Surabaya, mengadakan beberapa acara pameran wedding cake, hiburan, dan tarian tradisional hingga mengenalkan aneka sajian khas Surabaya. Dalam acara Safe Expo di hari kedua ini, mengadakan beberapa kompetensi lomba yang dilaksanakan, khusus kompetensi The Art of Jajan Pasar Tray. Dalam kompetisi ini, para peserta merupakan mahasiswa dari kampus kuliner yang ada di Surabaya, salah satunya yakni Kampus Akademi Pariwisata Majapahit. Namun, mahasiswa Akademi Pariwisata Majapahit Surabaya hanya mengikuti lomba The Art of Jajan Pasar Tray dan terdapat dua kelompok saja. Kelompok pertama beranggotakan tiga wanita tangguh, Yabes, Maya, dan Trivena. Mereka mengusung konsep nasi tumpeng yang terdiri dari beberapa jajan pasar yang sudah diolah menjadi unik. Sedangkan kelompok lainnya yaitu beranggotakan tiga pria pejantan tangguh, Ferian, Kenneth, dan Nico. Mereka mengusung konsep tak kalah unik yakni kembar mayang. Dengan konsep kembar mayang ini, mereka dapat mengangkat dan menghidupkan kembali jajanan tradisional. Ini sedang ada di kegiatan PCPI dan saya mengikuti lomba menghias jajanan pasar. Semoga untuk PCPI kedepannya lebih sukses, lebih maju, dan mengembangkan masakan tradisional. Kita hari ini lomba jajanan pasar di mana kita mengikuti PCPI Dalam lomba ini, untuk menilai semua hasil produk para peserta, Dewan Juri meliputi chef-chef handal seperti Chef Lenny, Chef Vindek, dan Giana Maras. Setelah waktu lomba yang ditentukan selesai, selanjutnya tim juri menilai dari hasil kreasi masing-masing peserta lomba. Semangat dan percaya diri mahasiswa dalam lomba kali ini patut diacungi jempol, serta ide cemerlangnya untuk membuat produk yang indah dan unik.